Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali buat kawan-kawan semua. Di video kali ini saya akan mereviewkan satu buah power amplifier ya dulur-dulur. Di sini ada satu buah power amplifier. Untuk spesifikasinya bisa dilihat ini teman-teman. Di sini menggunakan power blazer 500 watt mono dengan final 2 set sunken. Seperti ini penampakan power blazernya. Dan power blazer ini digunakan untuk menghandle subwoofer ya teman-teman. Untuk trafonya yang digunakan pakai trafo bell 10 ampere murni dengan tegangan CT 45 volt. Dan satu buah elko atau satu set elko. Sedangkan untuk midnya menggunakan driver biasa. Ini yang digunakan adalah driver sunken merek Scorpion atau driver biasa dengan final satu set sunken. Untuk elkonya juga menggunakan satu buah elko atau satu set elko dengan nilai 10.000 mikro 80 volt. Untuk driver midnya yang digunakan trafonya adalah 10 ampere kecil XL tegangan 32 volt. Inilah penampakannya powernya. Seperti ini ya teman-teman power blazer. Dan baru pertama kali ini juga saya mencoba power blazer. Mungkin dari kawan-kawan sudah nggak asing lagi dengan power blazer ini ya. Ini box powernya yang saya gunakan adalah power box PAMX 1511. Untuk aksesorisnya sendiri saya hanya menggunakan mixer Asley MDX8, tidak menggunakan aksesoris lain, hanya menggunakan mixer saja. Untuk channel 1 saya gunakan untuk subwoofer dan channel 2 saya gunakan untuk mid hik. Seperti biasa ya teman-teman, di sini untuk speakernya saya menggunakan Kikuk Audio. Untuk spesifikasi speaker ini yang bawah untuk subwoofer menggunakan speaker Fabulous 12 in, sedangkan yang atasnya menggunakan 10 in digunakan untuk mid low dan satu buah tweeter. Seperti biasa mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi nih. Setelah ini kita akan mencoba hasil suaranya ya dulur-dulur, seperti apa power blazer ini, karena memang saya juga pertama kali menggunakan power blazer untuk mencobanya. Kita nanti habis ini cek sound menggunakan musik DJ sama dangdut. Bass Nation Blitar Remix. Remix.
Nice and Blitar Remix.